Alright, hello nih guys, Nominasan, welcome back to Nobrian Sama Dua IG, Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk event kita dapatkan pada hari Rabu ya. Pada tanggal berapa? Bob, February. Itu adalah LBR, dan di sini khusus untuk LBR. Ngantuk PTW. Dan di sini saya akan bahas-bahas terlebih dahulu apa itu LBR. LBR adalah PvP event di mana semua karakter dan kelas menjadi sama, dan kalian perlu mengklaim cat kalian yang mana kalian dapatkan tiap hari ya. Jadi kalian harus masuk ke PvP screen untuk mendapatkannya. Dan di sini untuk event ini kalian hanya bisa menggunakan GT karakter, dan kalian bisa main di waktu-waktu tertentu ini ya, yaitu adalah jam 2 pagi ini waktu Indonesia Barat btw, terus juga sampai 6 pagi, jam 8 pagi hingga jam 12 siang, lalu jam 5 hingga jam 9. Ini waktu terbaik sih, sore itu terbaik karena banyak yang main, jadi kalian terhindar dari lag-lag dari server yang berbeda. Untuk cara main di sini kalian ambil tiket, dan yang penting di sini adalah 30% untuk karakter Android Health. Oke. Okay. GT ya, GT itu cukup gampang. Kita cek dulu untuk PvP ya, Legend Battle Royale kita dapat, namun kita tidak akan pakai, dan kita akan bahas-bahas untuk tim ya, hadiahnya nanti ya. Untuk event kali ini kita akan menggunakan GT ya, dan saya akan memberitahukan kalian untuk karakter yang recommended tiap elemen. Jadi di sini yang pertama adalah elemen biru. Elemen biru di sini ada beberapa yang cukup strong ya. Pastinya seperti kalian tahu kita dapat LF biru juga, namun di bawah ya. Ya, untuk karakter baru seperti ini recommended untuk dipakai pastinya. Namun untuk yang biru ini ya fun the best. Ya, kalian bisa menggunakan Shenron. Dan mungkin itu aja sih, kan bisa menggunakan Aisen Long ataupun Superbab itu, tapi saya tidak rekomendasi. Saya lebih ke arah Pan dan juga Omega ya. Terus untuk elemen hijau di sini ada beberapa yang OP di sini. Tahun lalu Legend Festival cukup bagus. Terus juga ada Gogeta, baru dapat Zenkai very strong, Goku Vegi ya. Oke, itu doang sih. Jika kalian mau iseng ya, kalian pakai Kukuiki Dingi Kuchiku Kudama, tapi tidak recommended ini karakter ya, karena timiknya nggak ada cuy. Untuk elemen purple terbaik adalah karakter yang baru saja mendapatkan equipment khusus, yaitu adalah Super Saiyan 4 dan juga Jigoku no Chikarao Susugare Teiku 17 ya. Lalu untuk selanjutnya adalah yellow atau kuning. Pastinya yang terbaik adalah ini Legends Limited Goku 4 ya. Lalu kalian bisa menggunakan Pan Free to Play 17, dan juga kalian bisa gunakan ini kalau kalian nggak punya defensive ya, yaitu adalah Up dan juga Fire Shenlong. So, untuk elemen merah di sini ada dua Zenkai yang baru aja kita dapatkan, sangat-sangat kuat. Untuk equipment unik adalah ini Super Vegeta, Super Saiyan 4 Vegeta, lalu juga Zenkai Shenron. Terus yang terbaik ya pastinya ini deh, Super 17 Goku Ike dengan Gigi Kodama, sama to play Goku tahun lalu Legend Festival. Dan yang terbaik lainnya adalah ini ya, karakter-karakter yang baru aja rilis yang saya tidak miliki ini karakter. Oke, kita lanjut aja di sini. Ngantuk anjir, jam segini pagi-pagi ngantuk. Untuk event LBR di sini seperti biasa kalian harus menang sekitar 6 kali kemenangan dari 10 tiket yang ada.
untuk mendapatkan 300 krono kristal, dan sisanya kalian bisa klaim untuk messages dan lain sebagainya. Itu sih sekiranya yang saya jelaskan, cukup singkat bandingkan konten-konten lain. Untuk yang lain paling misi di sini. Misi sendiri juga berkaitan ya, untuk berbagai apa namanya drop yang bisa kalian dapatkan. Seperti biasa kalian bisa mendapatkan ini penghapus title. Namun yang biasa kita kejar ya, kalau saya Chrono Crystal ya, untuk yang ini nggak terlalu penting. Title sih jika kalian ingin punya jadi di Master Warrior silahkan ya. Dan GT event itu sudah 2 kali, jadi ya silahkan kalian farming. Kiranya itu aja untuk bahas-bahas kali ini. Thank you for watching minasan. Pendek ya, sendiri agak sulit sih nanti bakal berat jadi bilang ya, karena dua karakter LF baru seperti 17 dan juga ini itu sudah terlalu OP untuk lawan ya, jadi bahaya. Sudah silakan untuk kalian juang ya. Jadi itu, thank you for watching, see you to the next one. Don't forget to like, comment, subscribe, and see you to the next one once again.